mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan rombongan. Mengheningkan cipta, mulai. Penetakan karangan bunga oleh pimpinan rombongan. Maju, jalan. Arwah pahlawan dipimpin oleh pimpinan rombongan. Kepada arwah pahlawan, angkat naik. Upacara selesai. Pimpinan rombongan meninggalkan tempat upacara. Dilanjutkan dengan foto bersama. Istirahat di depan. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara?
sih di bawah, Pak. September mengukir sejarah pilu negeri ini.
Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Kami mengundang karena di Jakarta kan, kalau sekarang karena di Ambarawa di daerah, kami hanya menyampaikan laporan aja memang doang itu mereka yang belum hadir. Pak Prabowo, Pak Wiranto, banyak Pak Suryanto, darat, laut, udara, polisi, pimpinan pimpinan. Adalah kali ini dilaksanakan di daerah dan kita menyadari betul bahwa situasi sekarang. Situasi yang berkembang sekarang ini, kita sangat berharap dengan tema yang kita kedepankan, sudahlah kita bisa bersatu, jangan mau bangsa ini itu tapi tidak ada itu
apalagi di sini juga ya. Kelakuan-kelakuan yang sifatnya mencaci maki itu tidak ada di Indonesia. Di alam kebebasan sekarang, ini berkembang. Bahwasanya ada pemikiran yang sifatnya mengoreksi kalau back mind kita sudah benci kepada pemerintah, maka semua apa yang dibuat pemerintah itu salah, itu tidak bijak, itu tidak dewasa. Dan ingat, tidak ada seorang kepala negara di negeri yang tercinta, siapapun namanya dia, yang meminta rakyat sengsara hidup. Jadi saya ingin budaya, jangan dibudayakan caci maki pemimpin. Bahkan sekarang berseliweran informasi disebarkan menimbulkan suasana kebencian, suasana perpecahan, kontradiktif. Ini cara-cara seperti ini saya masih ingat dilakukan oleh seluruh pihak. Ya, itu pernah melakukan ini. Dia melemparkan teori kontradiktif. Jangan deh, kita ini bangsa kita bersatu, bersatu ya. Dulu juga tujuan kita bangsa yang besar, bangsa yang maju. Gitu ya. Pesan buat pemuda Pak, satu pemuda, generasi muda milik bangsa ini, generasi muda bangsa ini, milik mereka. Masa depan bangsa ini adalah milik generasi muda. Jadi generasi muda harus menyiapkan diri untuk bisa menerima estafet. Generasi muda dalam situasi sekarang ini punya idealisme. Idealisme itu apa? Satu sikap, dia sangat peka terhadap keadaan. Kalau melihat sesuatu yang tidak benar, itu bereaksi. Tentunya ini memperbaiki. Ini idealisme ini bagus. Ya. Tapi yang pertama yang saya inginkan dari mereka adalah sikap idealisme ini harus dijaga secara konsekuen, persisten. Jangan sekarang dia lantas ketika mereka duduk dalam jabatan itu ternyata lebih jelek lagi. Nah itu konsistensi dari generasi muda harus kita jaga. Jadi pesan kepada generasi muda harus punya idealisme, tapi jaga idealisme ini jangan sampai pada saat nanti mereka malah sama aja dengan apa yang mereka lakukan. Itu harapan saya. Selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan. Tanah air
kita Dek Jumpang. Masuri. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati?